إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمدا وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سيدنا معالي برحمه الله، بتقوالah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbah pada hari ini bertajuk Allah Kalimah Ta'agung. Sebelum itu, khatib ini menyeru kepada semua agar kita dapat meneruskan pematuhan kepada garis panduan pencegahan COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa dan segera mendaftar penerimaan vaksin COVID-19. Karena inilah antara ikhtiar kita dalam usaha menyekat penularan wabak ini. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini akan dapat menyelamatkan kita dari wabak penyakit yang berbahaya ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perkataan Allah pada asalnya tidak terdapat dalam bahasa lain, termasuklah dalam bahasa Melayu, bahasa Turki, Parsi, Urdu dan bahasa lain daripada majoriti penganut Islam. Maka perkataan Allah juga tidak berasal daripada bahasa Inggris, bahasa Eropah, Asia dan Afrika yang bukan dari bahasa Arab. Semua bangsa yang menganut Islam tidak menerjemahkan perkataan Allah dalam bahasa masing-masing, kerana tiada perkataan yang seerti dengannya. Semua bahasa terdapat perkataan yang memberikan makna Tuhan. Jika dalam bahasa Arab disebut dengan perkataan ilah, manakala dalam bahasa Melayu dengan perkataan Tuhan. Selain itu, bahasa Eropah dengan perkataan God dan perkataan lainnya.
Namun semua perkataan tersebut tidak mencapai maksud sebenar, sebagaimana perkataan Allah dalam bahasa Arab. Begitulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-180. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang bermaksud, dan Allah mempunyai nama-Nya yang baik lagi mulia, maka sembuhlah dan berdoalah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama tersebut, dan pulangkanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Sekiranya dirujuk kepada perkataan asal dalam bahasa Arab, perkataan Allah mempunyai makna bahawa sesungguhnya dia sangat semua nama dan pujian itu berada dalam satu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mengesahkannya dari segi ibadah uluhiyah Allah, serta dari segi mencipta dan mentadbir Allah sebagai sifat rububiyah Allah. Oleh itu, sebutan Allah oleh mereka yang percaya kepada adanya Tuhan selain daripada Allah, atau Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai anak dan sebagainya, adalah berkata dan tidak menepati makna yang sebenar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, interpretasi dari Allah ialah seperti yang dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ikhlas, seperti yang dibacakan pada awal surah tadi. Surah Al-Ikhlas ini walaupun hanya memiliki 4 ayat, namun memiliki nilai dan panduan yang sangat besar dalam hidup setiap umat Islam. Inilah maksud sebenar yang wajib dipegang oleh setiap muslim. Penggunaan kata Allah perlu dilihat kepada wabik ataupun realiti di negara kita. Kata Allah merupakan nama yang khusus kepada Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Nama Allah ini diberi sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan berasal dari mana-mana akar kata. Ia merupakan nama khas yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana firman-Nya dalam surah Taha ayat yang ke-14, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish salata li dhikri. Yang bermaksud, sesungguhnya aku adalah Allah, jadi Tuhan melainkan aku. Oleh itu, sembahlah akan kamu dan dirikanlah solat untuk mengingati dahulu. Justru penggunaan kalimah Allah tidak boleh digunakan kepada Tuhan lain daripada maksud sebenar, kerana ia hanya akan menimbulkan banyak kekeliruan, kecelaruan, penghinaan kepada umat Islam di negara ini.
dalam menjalani cabaran hidup semasa ujian dan cobaan yang kita lalui semakin hari semakin berat. Berbagai isu yang berlaku menguji umat Islam dari segi akidahnya dan syariatnya, justru kita perlu persiapkan diri kita dengan kefahaman dan pegangan akidah yang teguh bagi itu. Selain itu, para ibu bapa berperan besar dalam menanamkan akidah yang benar dan kukuh dalam diri anak-anak mereka. Selain daripada para pemimpin, perlu teguh mempertahankan pendirian agama Allah, kerana kelak mereka akan berhadapan dengan cabaran dan ujian yang lebih besar lagi. Janganlah kita terlalu leka dengan persoalan dunia yang sering memperdaya. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan kepada kita tentang sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sentiasa mencari-cari kelemahan umat Islam dan mencari peluang untuk memusnahkan din yang telah dibawa oleh kita Rasulullah SAW. Sebagai umat Islam, kita perlu persiapkan diri dengan akidah dan iman berpaksikan kepada kefahaman terhadap Al-Sunnah wal-Jamaah bermenhajkan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan pegangan teguh dalam menghadapi cabaran seperti budaya yang menyesatkan. Yakinlah bahawa Islam sahaja adil yang benar dan diredai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jaminan bagi di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya, beberapa kutipati dari khutbah yang telah disampaikan tadi ialah, pertama, Al-Quran merakamkan bahawa semua manusia sama ada yang Muslim maupun yang bukan Muslim mengakui bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala jua yang telah namun tidak semua manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kalimah Allah istilah yang tak kata dipertahankan pada tempat dan maksud yang sebenar, kerana memelihara keagungannya. Mungkin penggunaan Allah oleh orang kafir dalam agama mereka tidak menyinggung umat Islam, tetapi ianya telah menghina Allah dan menghina Islam serta umatnya. Dan yang ketiga, meletakkan maksud kalimah Allah pada pengertian yang sama dengan kefahaman agama lain seperti Trinity adalah salah dan tidak boleh diterima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. صدق الله العظيم. Kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu. Maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman. Dan sesiapa yang mahu kufur engkar, biarlah dia mengingkarinya. Kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka yang meliputi mereka laksana kiamat, yang jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair yang membakar muka. Amatlah buruk minuman itu. Dan
bersenang-senang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بالأمر العظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا ما هو يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا بطواهيهم معه لأسلم الكرم الناية النقمة والأمر السلطان عبد الله على حجة المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان علي عبد الشاه المستعين بالله، وكذلك بطواهيهم معه اليوم ريب الكبك الدراجة الميسري أمون وحجة عزيزة أمين أهلينا إسكندرية بنت اللهم متوكل على الله سلطان إسكندر الراشد. اللهم فاصل ماله وزراءه وقضاته وأماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مارزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء درعا وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والمتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البطش والجن والجزام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم، إن كان yang berkuasa atas setiap sesuatu
kami hamba-Mu ya Allah yang telah meraih serta merintih kepada-Mu, agar Engkau angkat dan hilangkanlah segala wabah penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami, agar kami dapat melaksanakan syiar dan ibadah dengan sempurna. Hanya kepada-Mu juga ya Allah kami mengadu dan memohon pertolongan. Jadikanlah kami serta keturunan kami orang-orang yang istiqomah mendirikan salat berjamaah di masjid. Sesungguhnya hanya kepada-Mu juga ya Allah doa kami mohon diperkenankan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita bi al-qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يزدكم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.